Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak share dengan korang cara saya buat pes masakan untuk seminggu. So, jom kita tengok sama-sama. Okay, first saya sediakan dululah bawang-bawang yang saya nak guna untuk buat pes ni. Antaranya bawang besar, bawang putih, bawang kecil, mengikut pes apa yang saya nak buat lah. Oh yeah, dalam video ni saya tak tunjuk lah, saya dah rebus dah cili kering. Dah siap rebus dan tinggal nak blend je. Kelebihan kalau kita buat penyediaan pes untuk seminggu ni, dia sangat memudahkan kerja kita lah. Setiap pagi kita keluarkan protein and kita tak payah duduk lama dekat dapur. Cuma ambil masa sehari je duduk lama dekat dapur. And untuk hari-hari berikutnya, kita just keluarkan protein, tunggu proteinnya beku and then boleh terus masak. Okay, so sekarang ni saya nak cuci-cuci dulu bawang-bawang ni and then bolehlah kita potong-potong. First, saya nak sediakan pes untuk rendang. Okay, biasanya saya buat rendang ayam lah. Ini pes rendang ayam versi rendang merah punya. Biasanya saya buat rendang jarang lah saya letak lengkuas. Kenapa? Sebab selalu kalau nak beli lengkuas dekat pasar raya je mesti keras. Orang cakap kalau keras tu lengkuas tua, kalau nak yang lembut sikit tu lengkuas muda. Jadi saya jarang lah beli lengkuas. Dan kalau nak buat rendang pun memang tak pernah letak lengkuas, cukup dengan halia je. Ok, so dah siap dah pes untuk rendang. So sekarang ni saya nak buat pes untuk sambal tumis pula. Okey, hari tu ada yang tanya saya pasal blender ni. Blender ni saya beli dekat Go Shop, order online Go Shop. Blender ni dia ada 3. Ada chopper, ada blender dan juga yang kecil tu apa, grinder. Grinder ke apa tah yang kecil ni. Tapi saya selalu guna yang kecil ni, guna mata blender untuk saya blend cili, bawang apa semua. Saya selalu guna yang ni lah. Okey, so dah siap dah pes untuk sambal tumis. Sekarang ni saya nak buat pes untuk masak kicap pula. Saya selalu buat masak kicap, saya guna pes cili jugalah. Kiranya macam sambal kicap lah akhirnya. Okay, sekarang ni saya nak buat pes asam pedas pula. Stok punya hidup tak ada. Saya malas nak beli sebab bila lama tak guna, dia jadi tak elok walaupun kita rendam dalam air. Dia jadi lembik macam mana tah. So saya jarang belilah. Bila nak buat asam pedas ke, masak lemak ke, biasanya saya guna sebut kunyit je. Cerita pasal blender ni, so far okey lah guna dia. Cuma kadang-kadang macam agak leceh lah kalau kita nak blend benda yang banyak. Memang dia agak susah sikit. Nak guna yang chopper tu boleh je nak blend. Tapi chopper tu dia lagi sesuai untuk kita buat chop-chop macam tu je. Saya lagi suka guna mata blender lagi kalau nak blend. Guna mata yang chopper tu macam tak best sangat. So jarang sangatlah guna yang chopper tu. Saya plan nak cari juga satu blender yang besar punya. Yang ni dah alah-alah beli, simpan je lah kan. Lagipun chopper tu boleh juga guna kalau nak buat nugget ke apa ke, daging hancur ke kan. Okay, so sekarang ni saya nak siapkan pes untuk masak lemak cili api. Saya biasa guna
bawang kecil jugalah untuk buat masak lemak cili api ni. Bawang kecil campur dengan cili api. Kalau ada kunyit hidup, letak kunyit hidup. Tapi kalau dah tak ada ni, saya guna serbuk kunyit je lah. Oh ya, kalau korang berminat nak beli blender Kain ni, yang 3-in-1 ni, cuba blender jus dan juga grinder ni, grinder lah saya rasa nama dia. Korang boleh lah cuba check dekat website GoShop, korang boleh cari kat situ. Saya beli harga dia dalam RM120 je untuk satu blender ni lah, satu set dia tu. Masa blender ni sampai hari tu, kononnya saya nak review. Tapi tak sempat nak review, suami saya dah buka test dah. Siap blender buat, jus buah lagi. So, tak jadi review lah. Okay, so habis dah semua pes-pes. So, yang ni saya kupas bawang untuk nak buat kari. Okay, untuk kari kita kupas bawang je lah. Pes-pes semua dah sebut kari dah ada kan. Okay, so korang, itulah cara saya. Kalau cara orang lain tu saya tak tahulah. Tapi kalau cara saya, macam ni je lah penyediaan saya untuk buat pes-pes dalam seminggu macam tu. Biasanya kalau saya banyak masa lapang lah, saya akan buat cara macam ni. Kalau saya ada banyak urusan lain tu, biasanya tak sempat lah nak buat prep ni. Okay, so dah settle dah semua pes-pesnya. So, saya biasanya saya labelkan lah setiap bekas yang dah kita buat pes tu kan. Yelah, kalau tidak kita tak tahu pes kita buat tu nak guna untuk apa kan. Saya labelkan guna masking tape. Okey, guna masking tape and tulis dengan marker pen macam tu je. So, inilah dia pes rendang sama tumis, masak kicap, asam pedas, masak lemak dan bawang dah siap kupas. So, macam tu je lah saya sediakan portion untuk sekali masak. So ni tempat saya simpan semua pes-pes saya, bahagian chiller saya simpan. So guys, itu saja yang saya boleh kongsikan hari ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, bye.